Tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Dan hal ini merupakan kejanggalan. Baik, hari ini tanggal 19 Februari 2024, kami dari Gerakan Keadilan Rakyat ya adalah masyarakat yang cinta keadilan menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung terjadi kecurangan yang begitu banyak. Tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Dan hal ini merupakan kejanggalan. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.